To the beat, Sam to the beat, M to the beat, Sam to the beat, Sam to the beat, bam. Hari ini aku main ke rumah Mami, mamahnya Mas Ben. Nah, habis jalan-jalan nih, dari kebun anggur. Iya, gayanya mantap. Iya, gue dain Mami. Iya. Ntar, dingin banget, sumpah. Udah gitu, aku lanjut ke kebunnya Mami. Karena ini lagi musim dingin, jadi ya begini doang. Sedih. Tuh, ada Mas Ben, kelihatan gak? Dia lagi mancing noh di sono. Itu masih di kebunnya Mami ya. Nih Mami nih punya pohon buah prun. Nah ini nih, kalau lagi berbuah banyak banget dan rasanya enak banget, mantap. Mami juga punya ayam, montok-montok banget. Telurnya Mami ngambil dari mereka juga. Tuh ada bebek. Mami di dapur. Terus bantuin deh bikin crepe. Tuh liatin tuh sayuran sama telurnya. Wih mantap, itu semua dari kebun noh. Habis makan aku olahraga sama Ica sama Mas Ben. Makasih juga buat Mbak Ruli sama Stefan yang udah numpangin aku selama di Ongshe. Aku milih di tempat mereka karena airnya lebih besar daripada di rumah Mami. Jadi aku butuh mandi dengan air yang cukup nyaman. Terima kasih. Oh iya, aku juga suka banget sama rumahnya. Cantik deh, gemes. Ini kita sebelum berangkat ke Ongshe sempat makan siang dulu di Ohleong. Jadi kita foto-foto dulu. Sumpah kemarin tuh dingin banget, anginnya kenceng abis, aku gak kuat, makanya udah ditutup aja kayak orang sakit. Matanya doang yang kelihatan Eskimo. Nah, asli kalau kalian ke Prancis wajib banget ke Ohleong. Bagus banget ini kota. Ini sama kakak aku tercinta. Iya Jenining, I love you. Sarang heo. Nah ini yang namanya Stefan pakai baju coklat, Mbak Ruli pakai baju merah, dua anaknya Randy dan Nadia tuh di antaranya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.